wanna make you mine. Yeah. I'm just spending all my thoughts on you like it. Halo, assalamualaikum semuanya. Welcome to my channel YouTube Icaica. Hai guys, jadi di kesempatan video kali ini saya mau sharing and mau review Nonio, jadi kayak mode spray clear herbal mint. So ini cocok banget, selama ini aku pakai ini. Aku tuh awal pakai Nonio ini tuh tahun 2019 sekitar bulan Maret gitu. Itu pun aku beli ini dikarenakan waktu itu aku mau tes COVID kan ya. Terus aku tuh searching di Google, searching di YouTube, kayaknya tuh gak ada yang srek buat aku. Terus akhirnya aku menemukan ini, dan aku tuh bener-bener cari ini tuh dari berbagai toko, aku cari satu-satu gitu ya. Jadi setiap benda-benda yang kayak buat mood spray gitu aku baca detail banget. Terus ya udah akhirnya aku pilihnya ini. Dan aku tuh pakai ini selama berturut-turut selama 3 hari, itu aku pakai ini. Nah, pas hari hanya itu pas waktu pagi-paginya aku mau tes COVID, itu aku udah deh. Itu habis bangun tidur aku semprot ini. Ini kan kayak gini ya. Aku semprot bangun tidur semprot kayak gini. Jadi, aku tuh nyemprotnya sampai 3 kali gini. Pertama kan mulut dibuka ya, terus disemprot gini. Misalkan disemprot gitu sampai 3 kali, terus aku diamkan sekitar 1 menitan gitu. Terus nanti habis itu aku kumur bersih ya, kumur-kumur bersih, terus aku kumur air hangat juga. Dan habis itu udah. Dan alhamdulillah banget, setiap aku mau tes COVID-19 aku selalu pakai ini. Nah, yang buat aku suka banget, cocok banget sama ini tuh gini. Saat aku menyemprotkan ini ke mulut saya ya, sampai 3 kali misalkan. Pertama kan press gini, cara makinnya kan kayak gini. Makinnya kan yang kayak gini. Nah, 3 kali itu aku semprot kayak gini ya, 3 kali ke mulut saya semprot. Habis itu aku diamkan dan aku kumur dengan air dingin, kemudian aku kumur lagi dengan air hangat sampai benar-benar bersih gitu. Nah, kalian tahu apa yang aku rasakan setelah itu? Itu semua dahak keluar semua guys, dan semua jenis dahak itu keluar semua seperti air liur gitu, keluar semua. Jadi tenggorokan terasa lega banget, bener-bener itu kayak segala penyakit yang membuat kita batuk, yang membuat kita gatal di tenggorokan, yang membuat kita ganjel di tenggorokan itu keluar semua karena ini. Jadi bener-bener terkuras banget, dan di saat kita begini ya gitu aja langsung keluar dahak-dahak itu keluar semua. Dan bener-bener ini tuh fungsinya luar biasa banget, dan alhamdulillah aku jatuh cinta banget sama ini. Dan aku tuh pakainya Listerine seperti itu, dan itu aku rutin banget pakai setiap hari, setiap mau mandi dan mau tidur. Jadi kayak misalkan mandi kan 1 hari 2 kali atau 3 kali, itu aku cuman pakai 1 kali aja, misalkan mandi pagi atau mandi sore gitu. Terus sebelum tidur kumur pakai Listerine itu juga. Dan itu sebelumnya aku pakai itu terus, tapi sampai saat ini juga aku masih pakai itu, pakai Listerine seperti itu. Akan tetapi kalau ini itu beda banget guys. Jadi aku tuh awal pakai ini tuh tahun 2019, dan waktu itu aku mau tes COVID-19, jadi aku kayak takut lah, was-was gitu kan. Jadi soalnya kan kalau misalkan tes COVID-19 itu kan, soalnya kalau misalkan tes COVID-19 itu kan diambil liur ya, air liur dari lidah, dari mulut gitu. Dan aku tuh berpikir gimana sih caranya kalau misalkan supaya air liur aku tuh kayak bersih gitu, nggak ada hal-hal yang sensitif gitu. Nah, akhirnya kan aku searching di YouTube, di Google, dan aku tuh menemukan ini, menemukan Nonio. Dan awalnya was-was, dan sebelumnya itu aku baca semua panduan-panduannya, aku baca semua, terus kemudian aku banding-bandingkan dari berbagai brand. Ya udah akhirnya aku beli ini, terus aku pakai ini nih. Jadi kan misalkan aku mau tes COVID-19 itu kan jauh-jauh hari, misalkan kurang 3 hari sebelum hari H, itu kan aku dikasih tahu. Jadi aku mempersiapkan fisik aku gitu, jadi biar imun aku naik, terus fisik aku sehat gitu. Nah, jadi selama 3 hari itu aku sengaja mempersiapkan diri dari masalah makanan itu. Aku
banyakin makan sayur, banyakin makan buah. Terus aku pakai ini pagi sama sore gitu. Dan aku juga tetap masih pakai Listerine itu yang buat kumur mulut itu dipakai kalau mau mandi, terus mau tidur itu. Dan ini aku pakai pagi sama sore gitu. Dan bener-bener semenjak aku tahu manfaatnya itu luar biasa banget, sekarang aku selalu pakai ini. Dan ini manfaatnya itu bukan hanya untuk mengeluarkan dahak ya, tetapi ini juga mengharumkan bau mulut kita. Jadi saat kita menggunakan Nonio ini, ya, pokoknya bau mulut kita juga wangi, seger, terus kayaknya tuh fresh banget. Pokoknya feelingnya tuh good banget, well banget gitu. Nah, jadi guys, cara pakai ini tuh simple banget ya. Kalau saya pribadi sendiri, caranya gini. Aku cara pakai ini tuh gini, pagi, siang, dan malam. Itu pun kalau mau pas tes COVID-19 kurang beberapa hari, itu aku pakai 1 hari 3 kali. Jadi pagi, siang, malam itu. Terus guys, di luar itu misalkan hari-hari biasa ya, nggak ada yang hal kepentingan gitu, itu aku pakainya cuman 1 hari, kadang 1 kali, kadang 2 kali gitu. Nah, jadi buat kalian misalkan baru pertama kali mau pakai Nonio ini, itu pertama kali semprot 3 kali ya, di situ udah didiamkan selama 1 menit lah gitu ya, itu karena pertama sih. Nah, habis itu nanti setelah 1 menit itu kemudian kita berkumur, kumur dengan air bersih ya, air matang gitu. Habis kumur nanti kemudian dibilas lagi dengan air hangat. Terus kemudian setelah itu di berikutnya itu minimal semprot 2 kali aja. Minimal semprot 2 kali atau 1 kali, terserah sih, 2, 3 kali juga nggak apa-apa. Kalau aku sih kalau pakai ini selalu 3 kali sih gitu. Nah, jadi guys, Nonia itu bukan hanya ada di mouth spray, tapi versi untuk mouthwash-nya juga ada seperti Listerine gitu. Oke, so guys, itu dia sharing aku, and then sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Oh iya, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you very much for watching my video. See you later for next my video. Bye-bye. Get to you like I wanna make you mine. Yeah. I'm just spending all my thoughts on you like I need you now. I'm so in love with you, honestly. Ain't no talk.